Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita mereview kembali mengenai gereja-gereja yang sudah dihancurkan, dirobohkan, bahkan tempat-tempat ibadah itu disegel, dan juga kebaktian kekristenan ya, ibadahnya itu dikacaukan gitu, diberhentikan dengan paksa walaupun sedang beribadah. Dan semuanya itu berulang-ulang terjadi di Republik Indonesia ini. Dan teman-teman sekalian, saya tidak tahu bagaimana Bapak Presiden kita dan pemerintah lainnya taruh muka di mana, karena ini sudah menjadi berita internasional dan seluruh negara menyaksikan kejadian-kejadian di tanah air ini. Teman-teman sekalian, sebagai hamba Tuhan memang saya rasa sedih dan juga menangis melihat video-video yang viral tentang penghancuran gereja. Tetapi teman-teman sekalian, ingat bahwa hal ini kita dihiburkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa berbahagialah kamu jika engkau disakiti, jika engkau dianiaya karena namaku. Karena memang sudah harus demikian. Dan dunia ini akan membenci engkau sebab engkau bukan berasal daripada dunia. Ya, sekiranya engkau berasal dari dunia, tentu dunia akan mengasihi engkau. Tetapi karena engkau berasal dari Allah, dari Tuhan, maka dunia akan membenci engkau. Dan ingat, Yesus katakan bahwa dunia sudah terlebih dahulu membenci aku. Dan oleh karena itu, teman-teman sekalian, Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa hari-hari terakhir akan terjadi hal-hal seperti ini, di mana gereja akan dihancurkan. Ya, Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3, dikatakan bahwa semuanya ini harus kukatakan kepadamu supaya engkau jangan kecewa dan menolak aku. Akan datang saatnya engkau akan dikucilkan, bahkan engkau akan dibunuh, dan orang yang membunuh kamu, orang yang melakukan itu, menyangka sedang berbakti bagi Allahnya. Itu sebabnya mereka teriak-teriak Allahu Akbar, mereka teriak-teriak demi nama Tuhannya, teriak-teriak dengan agamanya, membela agamanya. Karena semuanya itu mereka lakukan karena tidak mengenal Allah yang benar dan tidak mengenal juru selamat yaitu Yesus Kristus yang merupakan jalan satu-satunya masuk dalam kerajaan sorga. Maka teman-teman sekalian, mari kita saksikan bersama, dan kiranya teman-teman ya sabar sesuai dengan yang diajarkan kepada kita, kita tetap berdoa dan mengambil hikmatnya. Sekian, dan kita saksikan bersama berikut. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan salawat kita sampai akhirnya bangunan ini dieksekusi oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan salawat kita. Kita harus menyambut semua pemerintah yang datang ke gereja kita ini untuk melakukan pembongkaran. Kita harus menyambut mereka dengan hati yang damai dan penuh dengan cinta kasih.
kita harus menyambut mereka dengan hati yang damai dan penuh dengan cinta kasih. Kau berikan kasih dan kecinta Tuhan, supaya gereja kami tidak jadi dibongkar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan perawat kita sampai akhirnya bangun ini dieksekusi oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan perawat kita, Bu. Open your heart, he's right there.
tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sudah 2000 tahun gereja coba dihancurkan. Dari Kaisar Nero sampai kerajaan Romawi sampai kerajaan Ottoman. Dan semua kerajaan itu sekarang sudah hancur. Gedung gereja bisa hancur. Alkitab bisa dibakar. Pendeta bisa dibunuh. Jemaat bisa dibunuh. Tapi gereja tidak akan pernah bisa hancur. Gereja akan terus bertumbuh dan merajalela. Karena gereja milik Yesus. Mulut kita tidak akan pernah lepas dari pesan kasih Kristus dan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita semua. Karena itu yang diajarkan kepada kita dan itu teladan Yesus Kristus. Karena itu pesan kita sebagai pengikut Yesus bagi mereka yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus adalah kami mengasihi Anda, kami mengampuni Anda karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Yesus ajarkan. Different could make you feel somehow more complete, be more loved. You're so